Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku Nita Tri. Nah, di video kali ini aku mau makeover almari yang lama aku itu biar warnanya itu sama seperti almari televisi. Jadi untuk warna dasar itu hitam, yaitu aku cat dengan warna kuning, cuman untuk warnanya itu pudar. Jadi penggantian cat ini bukan sebagai solusi, karena untuk warnanya sendiri dipadukan dengan hitam itu tidak bisa seperti motif kayu. Nih, jadinya seperti ini, blentong. Dan ini dilihat tidak begitu bagus. Nah, makanya aku mau makeover, mau tak pasang pakai wall sticker. Nah, seperti apa? Saksikan videoku ini sampai selesai. Nah, ini aku sudah pesen wall stikernya. Satu rollnya ini sekitar 30-an ribu. Untuk ukuran 45 cm dikali 10 meter. Jadi untuk 1 kilo itu satu roll segini atau satu gulung. Buat teman-teman yang mau order, jika yang mau dipasang itu banyak, usahakan ordernya itu sekali, karena kalau misalnya beda waktu itu bisa saja motifnya juga berbeda. Nah, ini aku pilih motif kayu seperti ini, udah kelihatan serat-seratnya. Jadi yang warnanya lebih muda biar lebih bersih. Kalau yang tua itu kan memang agak itemnya tebel ya, jadi ini aku yang pilih warna krem. Ini beberapa roll, ini aku pesen 3 roll. Ini aku mau coba buka yang satu roll saja. Nah, motifnya seperti ini. Nah, ini yang dulu itu agak pucat, jadi beda jika disandingkan seperti ini. Nih, tuh warnanya kan lain. Makanya kalau order usahakan dalam satu waktu biar warnanya itu sama, atau bisa di tulis di bagian pesan. Nah, ini aku mau pasang di almari yang tadinya ini aku cat ya. Kalau cat itu memang baunya 2-3 hari baru hilang. Terus sampai 1 bulan ini dilihat itu warnanya malah blentong-blentong. Untuk cara pasangnya ini cukup mudah. Jadi usahakan satu sisi itu biar lurus terlebih dahulu, kemudian nanti bisa dilap-lap, bisa pakai kain atau mungkin kartu bekas, kartu pulsa itu ya, bisa ATM yang sudah tidak terpakai. Yang jelas usahakan rata. Jadi nanti kalau ketemu bagian yang melekuk ini bisa diatasi dengan ditekan seperti ini, baru nanti diratakan. Memang harus ekstra sabar biar nanti hasilnya lebih cantik. Karena untuk almari kan biasanya ada cermin, terus nanti bagian gagang pintu. Ini memang agak sulit kalau tidak hati-hati. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita pasangnya tinggal ditempel, terus kita usap-usap. Tuh, kalau misalnya masih ada yang menggelembung, kita bisa tusuk dengan jarum pentul biar udaranya itu hilang, terus kita usap lagi. Nah, nanti sudah akan jadi rapi. Nah, seperti ini. Jadi motif kayunya itu terlihat. Tuh, yang aku bilang tadi ya, ini bagian yang agak kurang rapi karena untuk gagang pintunya ini belum dilepas waktu pasang. Kalau yang sebelah kiri tadi sudah, jadi kelihatan bedanya. Tuh, yang satunya belum dipasang itu hasilnya juga lain. Nih, untuk warnanya juga serasi sama semua, tidak seperti cat awalnya tadi. Tinggal bagian atas dan bawah yang kurang. Tuh, jadi untuk warnanya kan beda. Jadi barang lama serasa
barang baru. Nah, kalau kita makeover seperti ini dengan biaya yang sedikit, tapi hasilnya bisa maksimal. Nah, ini kalau dilihat kejauhan, sudah motifnya itu menyatu ya, sama-sama warna kayu. Jadi tidak asli yang hitam seperti warna dasarnya tadi. Dan ini ada almari yang bagian sebelah kanan tuh, motif bunga pink. Itu mau tak kasih wall sticker, cuman sayang untuk gambarnya. Udah biarkan seperti ini tuh. Ini bagian sampingnya saja yang tak kasih. Sampai bawah. Nah, ini kalau dilihat dari bagian sini, warnanya sudah serasi. Nah, kali ini untuk makeover almari lama serasa jadi baru. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.